Kalian tahu dong, kalau namanya membuat sesuatu itu kadang ada aja error, apalagi dalam sebuah game. Nah, ternyata nih guys, beberapa error itu dalam game yang malah aneh banget. Coba deh yuk, kita lihat aja. GTA 5. Game satu ini emang banyak disukain sama orang karena open world-nya, meskipun kadang kalian tuh bisa nemuin hal-hal aneh ketika kalian keliling-keliling. Tapi kalian tahu nggak, kalau kalian mukul bola golf gitu ke seseorang, kalian tuh bakalan dianggap ngelanggar peraturan dan kalah, dan orang tersebut tuh kayak mental gitu. Plus, kalian tuh bakalan dapat bintang dan dikejar sama polisi, tanpa kalian bisa kabur sama sekali. Selain itu, tempat sampah di GTA itu juga rasanya nggak dianggap guys, karena meskipun ada tempat sampah, karakternya itu bakalan buang sampah mah bebas aja sesuka dia. Lalu, ada juga nih beberapa glitch karakter yang aneh kayak naik sepeda terbalik kayak gini. Terus tahu nggak kalian? Kalian tuh bisa loh naik taksi gitu dan langsung munculnya ke laut ketika kalian skip animasinya. Resident Evil 4. Dalam game ini, selain misi kalian tuh nyelamatin orang manja, ada juga tuh ngelawan zombie. Dia itu seringkali jadi beban dan malah mati sendiri karena suka kadang jalan itu kelamaan. Nah, kalian tahu nggak? Dia itu kan bisa ngebanting lawannya. Dulu pernah loh, dia itu bisa ngebanting lawannya sampai kepalanya pecah kayak semangka gitu. Nggak normal banget gak sih? The Witcher 3. Kalau ngomongin game ini, pasti nggak jauh dari grafiknya yang bagus banget itu kan? Tapi kalian pada tahu nggak kalau di sini pernah dibuat error gitu yang nyebabin kuda dalam game ini jalannya kayak nungging. Bahkan bukan cuma jalan aja guys, pas berdiri juga bisa loh tiba-tiba nungging begini. Katanya sih developernya sengaja buat gitu biar sebagai jokes aja guys. Skyrim. Kalian tahu nggak kalau di Skyrim itu ada monster bernama Frostroll? Nah, ketika kalian pakai panah obat bius ke dia, dia tuh bakalan jatuh dengan gerakan-gerakan yang aneh banget. Coba kalian lihat aja sendiri, terlihat kayak batu yang jatuh gitu aja guys. Malahan kadang terlihat aneh banget. UFC. Game berantem-berantem satu ini tuh emang seru dan dibuat berdasarkan pertarungan MMA UFC. Nah, kalian tahu nggak kalau di sini tuh ada glitch gitu di mana orangnya tuh bakalan kayak jatuh sendiri dan tangannya itu kayak kepelintir sendiri, guys. Kira-kira kalian tuh pernah ketemu glitch di game kayak apa, guys? Coba deh tulis di kolom komen di bawah video ini ya. Ya udah, segitu dulu aja video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.